Faisal, Ketua Lipra Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan bahwa atas nama Eva Nurjana sebagai anggota Lipra, saya berhentikan secara tidak hormat karena telah melanggar ADRT Lipra Indonesia. Dan kemudian apabila dia bergerak baik di bidang tindak sekolah ataupun desa, agar dapat melaporkan kepada saya atau saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dapat dihukum secara baik administrasi maupun secara hukum. Dan namun di situ ada pun pergerakan Eva Nurjana di luar atau menggunakan LSM Libra, mohon laporannya karena saya sudah menyatakan secara tidak hormat. Dengan ini saya nyatakan bahwa atas nama Eva Nurjana saya berhentikan secara tidak hormat tertanggal 13 September 2024. Jadi mulai pada hari ini dan seterusnya, apabila dalam ada pergerakan Eva baik di Kecamatan Tanjunglugu atau di Kabupaten Oki, itu tidak wajib lagi Lipra Indonesia bertanggung jawab. Dan mohon kepada instansi baik sekolah ataupun kepala desa ataupun dinas yang lain dapat melaporkan kepada saya dan akan saya laporkan kepada hukum di Kabupaten Oki.